Terima kasih Datuk Yang Dipertua kerana memberi peluang kepada Kelang untuk membahas RUU Pindahan Akta Penagih Dadah Rawatan dan Pemulihan 1983. Datuk Yang Dipertua, seperti yang kita maklum, Malaysia tidak terlepas daripada penagih dadah yang masih lagi begitu jumlahnya sangat tinggi, dan kita nampak anak-anak kita, lagi-lagi anak-anak muda daripada bangku sekolah lagi, mereka terlibat dalam penyalahgunaan dadah ini. Maka saya percaya kerajaan memang terdesak dengan pelbagai cara, dan untuk membawa, saya nampak RUU kali ini lebih banyak orang nampak sebagai decriminalize penyalahgunaan dadah. Walaupun tidak, tapi sebenarnya nampak begitu. Khasnya apabila ada individu yang datang sendiri, menyerahkan diri dan memohon untuk keadaan yang mana untuk mendapatkan rawatan. Ya, memang nampak sudah nampak begitu pada awalnya. Tapi namun begitu, kita nampak pusat pemulihan persendirian ini, dia tidak diterangkan dalam keadaan yang mana apakah fasiliti yang diperlukan di situ. Apabila fasiliti ataupun syarat-syarat yang tidak diterangkan, dan lagi pula kita tambahan pula dikata apabila langgar syarat RM50,000 dan ada juga penjara, dan ada pula tidak daftar 5 tahun penjara dan RM500,000 tadi yang dibanggil seperti mana, memang kekhawatiran kita mungkin disalahgunakan itu ada di situ. Sepatutnya perlu diterangkan sejelas-jelas mungkin apakah syarat-syarat yang ketat yang patut dipatuhi oleh pusat pemulihan persendirian tersebut. Yang mana fasiliti-fasiliti pun patut diterangkan. Dalam pada itu juga, pegawai rehabilitasi ini patut juga diterangkan apakah qualification mereka. Memang ramai yang telah menyentuh. Kita nampak Kementerian Kesihatan ini macam tidak dihendakkan dalam hal ini. Perlu dipastikan apabila kita kata rawatan dan rehabilitasi dari segi dan penyalahgunaan dadah, kita patut faham yang patut rawat adalah seorang yang qualified sebagai doktor ataupun daripada Kementerian Kesihatan yang memberi kelulusan tersebut. Maka saya percaya Yang Dipertua, akta ini, pembinaan ini patut diambil maklum bahawa pegawai rehabilitasi ini sekurang-kurangnya dalam satu pusat pemulihan persendirian itu mesti ada seorang doktor yang diluluskan atau direkognis oleh Kementerian Kesihatan. Dalam pada itu, seperti mana yang kita bangkitkan isu tentang individu yang datang sendiri untuk mendapatkan rawatan, apakah individu ini akan, identiti individu ini akan dirahsiakan? Sebab kita tahu apabila setiap masalahnya, bukan saja mereka datang, mereka takut untuk datang serah diri, bukan saja di penjara, mungkin dengan adanya, dengan cara kita sekarang tak perlu di penjara, tapi kita rehabilitasi itu lebih kepada program untuk rehabilitasi. Tapi apabila individu ini, kalau identiti beliau tidak dirahsiakan, tak ada juga ramai akan datang untuk serah diri. Perkara ini patut diambil maklum dan diberitahu secara sejelas-jelasnya bagaimana individu ini dapat diakan, di mana identiti beliau dapat diprotek. Ini adalah sangat penting Yang Dipertua. Perkara ini kalau kita tidak lepas, mungkin tidak guna lagi apabila akta ini dipindah. Akta ini dipindah semata-matanya untuk menarik lebih ramai lagi penagih ataupun penyalahguna dadah ini supaya datang serah diri secara untuk mendapatkan rawatan. Maka saya percaya protection of the individual names itu sangat penting dan keluarga mereka sangat penting juga. So maka daripada perkara-perkara ini yang telah saya bangkitkan, saya percaya tidak banyak yang kita nak nyatakan. Saya sangat setuju dengan pembahas-pembahas yang lain yang menyatakan bahawa perkara-perkara ini apabila tidak dijelaskan ataupun tidak dilibat urus bersama dengan MP yang lain semua, saya mohon agar perkara ini, akta ini dapat dibawa dilibat urus lagi dan juga dibawa kepada jawatan kuasa khas supaya dibincang lebih dalam lagi. Sekian, terima kasih.